Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rabu. Nah, ini saya mau menjawab pertanyaan mengenai bandul krek asmetik. Nah, banyak akhir-akhir ini, berapa hari ini banyak yang bertanya, Mas, kalau sampean ganti motor metik itu kalau cetangnya kena, apakah diganti cetangnya tok? Ya, atau satu set? Itu pertanyaan itu sering masuk. Terus yang kedua, kalau siripnya peyot-peyot ininya, ya, peyot-peyot, itu aman enggak? Nah, itu sering dipertanyakan. Ini contoh, ini saya punya bandul yang masih ori, belum pernah dibuka, ya, belum pernah ganti stang, baru kali ini kelihatan ada catnya juga di area sini. Ini udah ngeclek ya, udah bunyi, suaranya kasar, kayak suara rantai kamrat, karena goyangnya ke samping. Kalau ke belakang parah, biasanya suara deg 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 deg, ini suaranya cek 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 kayak gitu. Nah, oke. Kalau misal ini ya, ini saya jelaskan secara fungsi dulu, loh, biar nggak salah paham. Nah, kalau misal ini peyot-peyot gimana, Mas Bro? Nah, ini yang sering dipertanyakan. Kalau ininya peyot-peyot, habis dibongkar di bengkel, di tukang bubut, kok malah jadi peyot-peyot? Itu pengaruh nggak, Mas Bro? Nah, saya jelaskan dulu biar nggak salah paham. Krek as motor metik, ya kan, itu beda dengan motor bebek. Makanya di sini untuk motor metik itu ada siripnya di sini. Sirip ini itu membasahi ya, atau membantu pelumasan pada bagian big end setang ini, big end. Di sini itu kan ada bearingnya di dalam setang ini. Nah, kalau bearing ini tidak terlumasi, otomatis setang ini juga akan mudah aus atau mudah rusak ya. Pelumasan setang ini itu bermacam-macam ya, bisa dari sini karena dia bergerak ngayu naik turun, bisa terlumasi dari sini, itu bisa juga terlumasi dari jalur sini. Kalau motor bebek itu kan krek as kan, misal ini kan di arah kopling kan basah, jadi ada lubangnya di sini masuk ke kopling. Kalau di kopling itu kan ada lubang masuk ke sini, terus ada lubang-lubang yang nanti membasahi bagian area kayak kampas ganda, ya kan, mangkuk ganda, itu biar nggak macet ya, ada lubang-lubangnya, jalur olinya. Terus masuk ke sini, ya kan, biasanya kan kayak terus masuk ke bagian setang. Nah, itu kalau motor bebek ataupun motor sport lah, ya, yang bukan motor metik ya. Nah, kalau metik itu beda. Di sini kering, magnet kering. Di sini juga kering, ya, poli. Jadi kedua ini ditutup oleh seal, ya kan? Jadi yang basah itu cuma area sini. Nah, terus pelumasan setang itu dari mana? Kan kayak gitu ya. Fungsi daripada ini, ya, siripnya ini, itu membantu pelumasan atau menjebak oli supaya masuk ke jalur sirip ini. Ya, membantu supaya masuk ke jalur sirip ini. Jadi ini kan muter, muter gini ya, muter, ya kan, muter. Nah, kalau ini muter, biasanya kan ada cipratan-cipratan oli. Nah, kalau nggak ada sirip, otomatis cipratan oli kan dinempel di sini, misal kayak gini lah ya. Ini yang nggak ada sirip. Nah, cipratan oli itu kan tek di sini kan luntur ke bawah, tek di sini luntur ke bawah, tek di sini luntur, kan kayak gitu posisinya kan, seperti ada oli-oli yang nyiprat, entah dari kamrat, dari kan turun lagi, kan kayak gitu, ya kan, turun, turun. Nah, kalau ada ini, dia akan kejebak ketika oli masuk, des, dia masuk ke jalur ini. Nah, seperti got lah ibaratnya ya, ini seperti kayak parit lah ya. Jadi oli yang misal ada cipratan oli kayak gini, saya contohin cipratan oli kayak gini, cret kayak gitu ya, cret, dia itu ada yang keluar lewat sini, ada sebagian yang masuk ke sini. Nah, dari got ini tuh sisinya cuman dalam, kayak ya kayak lubang lah, kayak parit gitu ya dalamnya. Ini kalau tadi pas saya lepas ini, terus saya lihatkan ya. Nah, ini ya, jadi masuk, dia itu masuk ke sini olinya, muter-muter di sini, karena ini kan bergerak ya, bergerak muter terus ya, bergerak muter. Nah, itu kan masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, oli kan otomatis berputar di dalam ini ya.
yang nantinya bertujuan untuk membasahi big end pada stang ini. Nah, kalau udah masuk ke sini, kejebak di dalam sini, oli kan nggak bisa keluar. Terkecuali kuota oli di sini udah penuh. Ya, kalau di sini udah penuh, dia akan keluar, lewet. Ya. Nah, di saat ini bergerak, oli akan tergiring ke bagian ini. Nih, nggak tanda ini. Ya, tergiring ke bagian lubang big end-nya ini. Ini kan polosan. Set, karena dia berputar terus. Nah, oli masuk ke lubang big end. Masuk ke lubang big end. Nah, lihat ya, yang di sini kan buntu. Big end-nya ya, ini kan buntu. Jadi oli nggak akan bisa masuk. Ya, yang sini ada lubangnya. Just masuk ke sini. Muter lagi masuk ke sini. Muter lagi masuk ke sini. Nah, kalau dia udah terjebak di sini terus masuk ke bagian stang sini ya. Masuk ke stang sini. Waalaikumsalam. Nah, di sini dia akan membasahi si big end-nya ini atau pen-nya ini. Dia akan membasahi pen ini. Nah, pen ini di bagian pas big end sini itu ada lubangnya. Masuk ke sini terus ada lubangnya di sini, dia keluar di sini. Ini saya contohnya. Salah satu contoh aja. Ini contoh misal oli udah kejebak terus masuk ke lubang big end tuh kayak gini. Kita contohin aja, kalau penuh, ini penuh ya, penuh dengan oli lah atau minyak atau apa. Nah, lihat ya, dia masuk ke sini, rembes ke bagian, masuknya lewat lubang ini. Nah, lubang ini tadi ya, kelihatan ya. Atau saya langsung kocor di lubangnya aja ya, lubang sini, kocor di lubang sini. Nah, lihat tuh, rembes-rembes melalui sini, celah-celah setang ini, rembesnya lewat sini. Karena ini masuk di sini ada lubang, itu sirkulasi olinya kayak gitu. Untuk pembahasan big end, kalau motor bebek kan lewat lubang di sini. Lubang di sini itu ada lubang-lubang kayak sistem noken as, pembahasan noken as. Jadi lubang-lubang termasuk lubang di area sini. Ya, ada jalurnya yang ke arah sini. Jadi kalau untuk pemasangan stang itu lebih mudah motor ini dibandingkan motor bebek. Kalau motor bebek di setang pennya ini, big pen big end itu ada lubangnya yang nantinya harus diluruskan dengan lubang yang ada di daun kerk as, karena jalurnya ini harus masuk. Kalau nggak lurus ya bisa macet setangnya. Tapi kalau motor jenis kayak ini ya kan, jenis kayak gini, itu nggak perlu, yang penting masuk karena lubang ini sudah los dan di sini ada, mau lubangnya di sini atau di sini, di mana tempat nggak masalah, nanti masuk ke sini. Makanya di sini buntu, biar oli yang masuk ke sini set, dia keluar lewat sini aja, bukan lewat sini ya, kayak gitu. Itu sistem pembahasan. Nah, terus apabila peot gimana Kang Bro? Misal ini di peot, nah ini dipukul gini, peot nggak masalah, yang penting jalur gotnya itu masih ada. Yang jadi masalah itu ketika nggak ada ini, atau di sini peotnya parah, peot sampai mendelep lep ya, ambles tapi nggak diangkat. Jadi ibarat jalur paretnya atau gotnya, jalur untuk oli berputar itu tertutup. Akhirnya ketika oli terjebak, terlempar keluar lagi kayak gitu. Yang penting ini ada celah. Jadi kalau misal peot itu dicungkil, diluruskan, di yo, kalau nggak bisa rata sempurna kayak gini kan, paling nggak itu kelihatan ada jalurnya. Ya, kelihatan. Nah, dan di sini biasanya itu kotoran-kotoran juga akan tertampung di sini, Kang Bro. Nah, lihat ya. Kayak residu tuh. Nah, ini pasti tertampung di area sini. Nah, kalau olinya pekat itu masuk di sini. Nanti yang tahu itu tukang bubutnya. Ya, jadi kalau bubut kayak gini usahakan ya diperhatikan, bisa ditunggu ataupun dibilanglah sama tukang bubut. Nanti kalau udah dilepas toh, entah itu misal dicungkil atau di apa, ini peot ya, disuruh ngerapiin. Nah, kalau ada kotoran di bagian dalam sini, residunya itu dikeluarin, insya Allah aman. Yes, masuk, yang penting good oli itu bisa berputar di area sini, diperputar gini. Nah, ini nanti masuk ke stang sendiri, lihat itu stangnya itu terbasahi kan, lihat. Nah, ini sirkulasi kalau motor jalan kayak gini. Jadi di sini yang sudah masuk ke sini, dia nggak akan bisa keluar kecuali lewat stang sini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau peot-peot itu enggak masalah. Ya, yang penting bukan peot tek nutup
kan kayak gini, jalurnya kan kayak gini ya, jalur di sini ya. Nah kalau ini peyot des gini ya, oli nggak bisa muter lewat sini, nggak bisa lewat, yang penting kebuka ya. Kalau mengenai fisik, secara fisik ini bekas pukulan, bekas apa itu nggak masalah, yang penting jalur ini, dan yang jelas harus balance ya. Oke, kita aja dulu, semoga bisa videonya bisa menjawab ya, pertanyaan kayak gitu itu sangat banyak sekali masuk ya, mungkin karena video-video di YouTube yang banyak bilang harus ganti, harus ganti, harus ganti. Yo, nggak masalah, kalau ada duit diganti aja ya, kalau ada duit. Kalau bagian kaum pas-pasan, dananya pas-pasan, kebutuhannya banyak kan, eman kalau kita mau ganti ya kan, soalnya masih bisa kita ganti stangnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, kalau dari dealernya atau dari AHM-nya ya, itu tidak menjual setang tok. Kalau nggak ada jual setangnya, berarti memang direkomendasikan untuk ganti subset. Selama di bengkel resminya itu jual setangnya aja, berarti ya, berarti memang ada cara untuk penggantian setangnya aja, bisa dilakukan penggantian setang aja. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, yang belum subscribe di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.